Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Putra Matebian. Saat ini posisi saya sedang berada di Taman Makan Pahlawan atau Jardin di Erois, tempat pemakaman para pejuang Timor Leste, patriot Timor Leste, pahlawan Timor Leste yang dimakamkan di sini. Guys, bangunan di belakang saya ini merupakan bangunan ciri khas Timor Leste, khususnya di wilayah barat. Nah, ketika para pahlawan atau pejuang yang dimakamkan di sini, ini menjadi sebuah patokan, bisa dipasang lilin di sini. Ini menjadi ciri khas Timor Leste. Guys, bangunan yang ini digunakan untuk persemayam para pahlawan yang akan dimakamkan di sini, ditempatkan dulu di sini, diberikan penghormatan, didoakan. Oke, jadi ini khusus untuk para pahlawan yang mau dimakamkan di sini. Pertama ditaruh di sini, kemudian didoakan, dikasih penghormatan, baru dibawa ke tempat pemakaman atau Jardin de Erois. Seperti yang kita lihat ini adalah para makam pejuang Timor Leste atau pahlawan Timor Leste yang dimakamkan di sini di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri ini juga para pejuang kami.
guys, itu saja video saya hari ini tentang Jardin de Herois atau Taman Makam Pahlawan, para pejuang kami, para patriot kami, para pahlawan kami Timor Leste. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa share, comment, like, nyalakan loncengnya untuk video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.